Ibu muda di Purwakarta terekam CCTV curi pakaian di toko baju Rahmat Jaya, di Jalan Ipik Gandamana, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Kabupaten Purwakarta pada Rabu, 29 Maret 2023. Kemarin, penjaga toko bernama Dia Agnes, menjelaskan peristiwa terjadi sekira pukul 8. Saat itu, sang pemilik toko hendang mengantarkan anaknya sekolah dan kondisi toko terbuka sebagian. Si pelaku, melihat pintu terbuka, nyelonong masuk ke dalam dan mencuri sejumlah pakaian. Mulai dari jaket, celana hingga baju dengan jumlah tak terhitung karena banyak. Anehnya, si pelaku tidak menuju kasir yang ada uangnya. Setelah mengambil pakaian, pelaku langsung kabur. Berdasarkan keterangan dari pemilik toko, dia mengatakan, kerugian mencapai Rp700.000. Pemilik toko belum membuat laporan resmi polisi. Hanya saja, ia telah menyebarkan video CCTV aksi pencurian tersebut ke media sosial.